LMPP Sumut membagikan ratusan hand sanitizer dan sarung tangan gratis kepada pengendara bermotor dan pejalan kaki di persimpangan Lampu Merah Merdeka Walk di Jalan Bai Kota Medan. Pembagian hand sanitizer dan sarung tangan ini langsung dibagikan oleh Ketua LMPP Sumut Jeffrey dan anggota LPPM Sumatera Utara. Total sebanyak 200 botol hand sanitizer dan sarung tangan gratis dibagikan kepada pengendara motor dan pejalan kaki di sekitar lapangan Merdeka Kota Medan. Kegiatan ini bertujuan sebagai langkah preventif sekaligus sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. LMPP Sumatera Utara berpesan kepada masyarakat untuk mendukung upaya-upaya pemerintah dalam memutus rantai virus COVID-19 di Kota Medan dan sekitarnya. Apa tanggapan abang dengan pembagian hand sanitizer ini? Ya, saya sebagai driver ojol, mewakili driver ojol se-Kota Medan, berterima kasih banyak bahwasannya sudah dibagikan sanitizer untuk pelindung kami sebagai driver ojol dari penyakit atau virus corona. Dan kami juga berterima kasih kepada Laskar Merah Putih Perjuangan yang telah membagikan beberapa sanitizer kepada driver-driver ojol untuk mencegah virus corona atau COVID-19 kepada kami driver ojol untuk memberikan ke konsumen, seperti itu. Dengan siapa namanya, Bang? Saya Purwansa, driver ojol Medan. Oke, Bang. Kegiatan hari ini Laskar Merah Putih Perjuangan Markas Daerah Sumatera Utara melakukan aktivitas giat membagikan hand sanitizer dan sarung tangan untuk pencegahan virus COVID-19 corona. Berapa yang dibagi, Bang? Yang dibagikan kurang lebih ratusan piece. Kegiatannya di mana, Bang? Kegiatannya kita lakukan di Merdeka Walk, di lapangan Merdeka. Pembagian ini kita harap kepada masyarakat Sumatera Utara supaya menjaga kebersihan dan kesehatannya masing-masing. Untuk kedepannya apakah ada pembagian lain? Kegiatan ini kita lakukan 3 hari ke depan. Dari Medan, Sumatera Utara, Mutadi Tribrata TV, Salam Tribrata.